يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, tidak patut mereka memilih-milih dan memilah-milah. Kalau sudah Allah tetapkan hukum, tidak patut bagi kita muslimah, muslim dan muslimat, laki-laki kan, perempuan kan, tidak patut bagi kita memilih-milih atau memilah-milah sesuai dengan kehendak kita. Bapak Ibu, tindakan memilih-milih atau memilah-milah sesuai dengan selera dianggap sebagai maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa may yaksillah wa rasulahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Kalimat maksiat disebutkan pada bab memilih dan memilah. Barang siapa yang memilih-milih atau memilah-milah yang suka diambil, yang tidak suka dicampakkan, dibuang jauh-jauh, dia berbuat maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, dan dinyatakan oleh Al-Quran sebagai faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah jatuh pada kesesatan yang nyata, sesat. Bapak Ibu, kita kalau dengar kata sesat, paham sesat, aliran sesat, kebayang kita itu Syiah. Ya, Ahmadiyah, ya, Syiah sesat, Ahmadiyah sesat. Mungkin jarang terpikir oleh kita, orang yang memilih-milih hukum, yang selera dia ambil, ya, yang tidak sesuai dengan nafsu saya buang, jarang terbayang oleh kita itu adalah perbuatan sesat. Faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad dhalla dhalalan mubina. Dia telah jatuh pada kesesatan yang nyata atau nyata-nyata sesat. Baik, yang enggak kenal penjelasan Al-Qur'an. Ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan. Kata beliau, ayat ini bersifat umum mencakup segala permasalahan. Ya, segala permasalahan. Bukan hanya permasalahan akidah, bukan hanya persoalan ibadah, bukan hanya akhlak, semua persoalan. Jadi kalau kita memilih-milih, ya, saya kalau dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak, ngambil Quran, tapi kalau ekonomi nggak ngambil dari Quran, sesat. Kalau masalah akidah, ibadah, akhlak, saya ambil dari Quran, tapi kalau politik, saya tidak ambil dari Quran, sesat. Siapa yang menyatakan? Imam Ibnu Katsir. Segala permasalahan, yaitu apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan hukum atas semua perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihinya, dan tidak ada lagi alternatif lain. Jangan pilih-pilih. Kalau masalah akidah, ibadah, akhlak, ambil Al-Quran. Ekonomi dari Amerika. Politik dari barat dan timur. Pernyataan Imam Ibnu Katsir, tidak ada alternatif lain bagi siapapun dalam hal ini. Tidak ada lagi pendapat atau ucapan yang benar selain itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah waktu 2 menit lagi kita baca satu ayat. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, fa hukmuhu ila Allah. Putusannya diserahkan kepada Allah. Kalau kamu berselisih, berbeda pendapat dalam satu masalah, fahukmuhu inallah, hukum terakhirnya serahkan kepada Allah. Zalikumullah Rabbi, itulah Allah Tuhanku. Itu kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan. Kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, kemudian
kemudian kita berbeda pendapat, berselisih dalam satu masalah, kita harus kembalikan kepada Allah yang menetapkan itu. Itu kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak akui Allah sebagai Tuhan, ya, karena ada orang mengakui Tuhannya bukan Allah, Tuhannya hantu. Karena Tuhannya banyak, Pak. Tuhan itu kalau banyak, Tuhan, 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 jadi hantu. Tuhannya bukan Allah. Ya. Nah, itu lain masalah. Kalau dia mengaku Tuhannya itu bukan Allah, ya, itu lain masalah lagi. Kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, fahukmuhu ilallah, hukumnya harus dikembalikan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib, kepadanya aku tawakal dan kepadanya aku akan kembali. Jadi kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita dan kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah, konsekuensinya kita hukum harus kita kembalikan kepada Allah. Kalau tidak, diancam oleh Allah kita. Afahukmal jahiliyah yang umum. Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Hukum selain hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Yang menyebut hukum jahiliyah bukan kita, Pak. Kalau mau protes, protes kepada Allah. Hukum yang datang dari barat, timur, utara, selatan tidak datang dari Allah. Hukum jahiliyah. Kalau mau tersinggung, sampaikan ketersinggungannya kepada Allah. Jangan kepada yang ngomong di sini. Apa hukum jahiliyah ya Abud? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Waman ahsanallahu waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Itu kalau kita yakin, ya, kita yakin bahwa hukum Allah itu yang paling baik. Allah mengatakan, apakah ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Maka orang yang meyakini ada hukum yang lebih baik, lebih utama, lebih solutif, lebih afdol daripada Al-Quran, berdasarkan surat Al-Ma'idah 51, Allah katakan dia adalah jahiliyah. Hukum selain hukum dari Allah, hukum jahiliyah. Orang yang meyakini ada hukum, aturan, perundang-undangan lebih baik daripada Al-Quran, lebih utama daripada Al-Quran, lebih maslahat daripada Al-Quran, dia adalah jahiliyah. Walaupun dia hidup di zaman ini. Jangan dikira jahiliyah itu di zaman pra-Islam saja. Pra-Islam saja. Bagi Bapak Ibu, kita sudah habis, nanti kita lanjutkan lagi insyaAllah ke depan. Masih bicara tentang bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.